zikir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a al-istighfar. Thumma qara'a fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika al-ayat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah dan doa yang paling afdal ialah istighfar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika, maka ketahuilah bahawa semuanya tidak ada ilah, iaitu sembahan Tuhan selain Allah SWT, dan mohonlah ampunan bagi dosa. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan perkara yang sama telah disebutkan dalam hadis pertama pada bahagian ini, iaitu la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Ulama tersebut menulis bahawa ini adalah kerana kalimah ini mempunyai khasiat yang khusus untuk mensucikan hati. Dengan berkat kalimah ini, seluruh kekotoran hati dapat dibersihkan. Lebih-lebih lagi jika kalimah ini dibaca berserta dengan istighfar. Terdapat dalam satu hadis bahawa doa Nabi Yunus AS ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesiapa yang berdoa dengan membaca kalimah ini maka doanya pasti akan dikabulkan. Hari ini telah sebutkan dalam hadis yang pertama dalam bahagian ini, iaitu zikir yang paling baik dan paling afdal ialah la ilaha illallah. Tetapi dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa doa yang paling afdal ialah alhamdulillah, sedangkan dalam hadis ini ialah astagfirullah. Perbezaan seperti ini boleh juga disebabkan oleh perbezaan keadaan seseorang. Bagi seorang yang soleh dan bertakwa, maka doa yang paling afdal ialah alhamdulillah. Bagi seorang yang berdosa, boleh dia sangat berhajat dengan kepada taubat dan istighfar, maka istighfar adalah lebih afdal untuk dia. Selain daripada itu, sebab-sebab lain lagi menentukan suatu zikir itu lebih afdal. Maka untuk memperoleh kemanfaatan, puji-pujian dan sanjungan terhadap Allah SWT adalah lebih berkesan. Dan untuk menjauhkan daripada kemudaratan dan kesempitan, maka istighfar adalah lebih memberi manfaat. Selain itu, terdapat banyak lagi sebab lain dalam kursus dalam sekian sebuah ini. Paling baik dan yang tertinggi. Dari sanalah mengalir sungai-sungai syurga, dan di atasnya lah terletak arasy ilahi. Apabila kamu mohon syurga, maka mohonlah syurga Firdaus. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yazunnuna annahum muraqibuhum wa innahum ilayhi raji'un. Dan semuanya solat itu amatlah berat kecuali kepada mereka yang khusyuk, iaitu mereka yang yakin sepenuhnya kepada mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepada Al-Baqarah. Hujan daripada Allah SWT kepada mereka yang bersifat sedemikian terdapat juga dalam ayat yang berikut, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal. Terdapat di dalam rumah-rumah, yakni masjid-masjid, yang diperintah oleh Allah SWT supaya dimuliakan dan disebutkan namanya serta bertasbih memujinya pada waktu pagi dan petang. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah SWT dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, yakni
hari kiamat. Mereka menunjukkan yang demikian itu supaya Allah SWT memberi balasan yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah SWT menambah kurniaannya kepada mereka, dan Allah SWT memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa batas. Engkau lah Maha Karunia untuk mengunia, itu rahmatmu sentiasa terbuka untuk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, mendirikan solat bermaksud melakukan rukuk dan sujud dengan sebaik-baiknya, juga disertai dengan penuh takwa dan khusyuk. Itu juga diriwayatkan daripada Hadrat Qatadah radhiyallahu anhu bahawa mendirikan solat ialah menjaga waktu solat, mengambil wuduk dan melakukan rukuk dan dengan sebaik-baiknya. Yang ini di mana-mana sahaja dalam Al-Quran yang menyebut iqamis solat atau yuqimunas solat. Maka itulah maksudnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Al-Quran. Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syafi'in afdalu manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyamah min al-Quran, la nabiyyu wa la malaku wa la ghayru." Maksudnya Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT melainkan Al-Quran, bukan Nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain. Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pada hari kiamat, tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT melainkan Al-Quran, bukan Nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain. Dalam keterangan kenyataan bahawa Al-Quran adalah pemberi syafaat dan kedudukan syafaat Al-Quran adalah tinggi sehingga syafaat itu diterima telah diketahui daripada beberapa hadis yang lain. Semoga Allah SWT dengan rahmatnya menjadikan Al-Quran itu pemberi syafaat bersaya dan anda juga. Semoga Allah SWT tidak menjadikan Al-Quran sebagai pendatang atau pendakwa kepada kita terhadap. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akhari." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ramai orang melalui kitab ini, yakni Al-Quran, dan menghinakan ramai orang dengan ini." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ramai orang melalui kitab ini, yakni Al-Quran, dan menghinakan ramai orang dengannya." Hadis Muslim. Sesiapa sahaja yang beriman dengan Al-Quran dan beramal dengannya, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketinggian dan kemuliaan dunia dan akhirat. Manakala orang yang tidak beramal dengan Al-Quran akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini juga dapat dipastikan daripada beberapa ayat Al-Quran yang mulia. Di suatu tempat terdapat ayat berikut. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dia menyesatkan kebanyakan orang dengan kitab ini dan memberi petunjuk kepada kebaikan dengan kitab. Pada tempat yang lain, manazilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Dan kami menurunkan secara berangsur-angsur daripada ayat yang suci Al-Quran yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan untuk orang yang zalim, yang disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan sebagai baginda, ramai munafik dalam kalangan umat ini adalah daripada golongan Quraisy. Dari kitab Ihya'ul-Ulumuddin diriwayatkan daripada setengah masyayikh, apabila seorang itu mula membaca satu surah daripada Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya, apabila seorang lain membaca satu surah, maka para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaan.
Apabila seorang itu mula membaca satu surah daripada Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya, apabila seorang lain membaca satu surah, para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaan. Apabila seorang itu mula membaca satu surah daripada Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya, apabila seorang lain membaca satu surah, para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaan. Putera, 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 putera